Di pagi ni saya nak cerita mengenai Muharram, daripada maknanya selalu yang kita diulang-ulangkan, biar bila kita diulangkan kita akan ingat, kan? Okey. Saya nak mulakan dengan dalam dunia ni ada dua kaedah pengiraan tahun. Okey. Satu dengan menggunakan kitaran matahari. Satu dengan menggunakan kitaran bulan. Kalau kitaran matahari, satu tahun ada berapa hari? 360? 65? Salah. 360? Salah. 365 suku. Sebab setiap 4 tahun kita akan ada satu tambahan satu tahun. Satu tahun. Suku tu degree dia kecil sangatlah ya, tapi 365 suku lah kurang lebih ya. Okey. Kiraan bulan satu tahun ada 354 hari. Okey. Jadi kurang lebih beza 11 hari. Itu kaedah kiraan tahun dalam yang ada dalam Quran. Allah sebut bagi Allah ada 12 bulan, maknanya 12 kiraan tahun, maknanya ada kiraan matahari, ada kiraan bulan. Okey, jadi kalau orang sebut ni tahun Masihi, ni tahun Kapi, bukan jangan cakap tahun Kapi pula. Dia tahun itu kaedah kiraan tahun mengikut kaedah matahari. Okey, dan yang menariknya kalau kita baca surah Kahfi, ada satu golongan pemuda surah Kahfi ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dia adalah satu golongan pemuda yang beriman, Allah tambah lagi keimanannya. Okey. Ashabu Kahfi ini hidup 200 tahun sebelum Masihi. Masih-masih ini merujuk zaman Nabi Isa lahir 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir berlaku peristiwa Ashabu Kahfi. Nabi Isa lahir 1 Masihi. Okey. Nabi Isa diangkat ke langit 32 Masihi. 32 Masihi, ada kata 27 Masihi 32 Masihi. Jadi Nabi Isa ketika dah jadi rasul, Nabi Isa sampaikan, ni 200 tahun dulu ada orang tertidur di gua dekat satu tempat lah. Nanti dia akan bangun. Jadi selepas Nabi Isa diangkat ke langit, orang beriman tertunggu-tunggu, orang beriman bagi syariat Nabi Isa tertunggu-tunggu. 100 tahun selepas itu betul bangun pemuda Ashabu Kahfi ni. Jadi orang beriman dah tertunggu-tunggu sebab Nabi Isa pernah cerita kisah ni. Jadi dia bangun lebih kurang 100 tahun selepas Masihi lah. 100 tahun selepas Masihi. Okey. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kita tengok berapa lama Ashabu Kahfi ni ditidurkan, Allah sebut 309 tahun. Allah tak kata 309 tahun. 309 tahun. Kenapa Allah sebut 309 tahun? Mukjizat Quran kerana Allah meraikan dua kaedah kiraan tahun. Kalau tahun kiraan matahari 300 tahun. Kalau tahun kiraan bulan 309 tahun. Dua-dua tahun tu Allah raikan. Mukjizat Quran tau. Sebelum establish ataupun apa nama benda-benda kiraan tahun ni kan, mana ilmu falak ni kan, Allah sebut lama dah. Maknanya kisah Ashabu Kahfi 309 tahun. Kita baca surah Kahfi, kita akan tengok mujizat Al-Quran tu. Okey. Jadi Nabi SAW maknanya dilahirkan di kota Mekah. Okey. Bila Nabi lahir, kita tahu tahun gajah kan. Tahun gajah tu tahun satu orang raja daripada Yaman nak serang Mekah, nak menghancurkan Kaabah. Nama raja tu Abrahah. Maka dia dengan tentera-tentera bergajah dia, orang ada tentera bergajah tu hebatlah maksudnya tentera bergajah ni nak hancurkan kota Mekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan tentera-tentera elit dari neraka menghancurkan tentera bergajah. Tarmihim bihijaratim min sijil, dibaling
dengan batu-batu daripada api neraka. Faja'alahum ka'asfi ma'kul. Jadi dia seperti daun yang dimakan ulat berlubang. Kalau nak senang faham, mungkin nak visualisekan dia macam kena tembak dengan machine gun kan, berlubang macam tu. Faja'alahum ka'asfi ma'kul. Okey. Jadi kita tahu Nabi kita lahir pada tahun gajah, tahun di mana Abraha serang, nak serang Mekah, nak menghancurkan Kaabah. Tapi daripada sudut Masihi dia berapa? Tahun Masihi dia berapa? Ha, Nabi kita lahir tahun Masihi berapa? Tahun Masihinya 570 Masihi. Ha, 570 Masihi ya, daripada sudut Masihi dia lah. Kita kan 2022 kan? 570 Masihi Nabi lahir. Okey, Nabi lahir di Mekah. Di kota Mekah eh. Kemudian membesarlah Nabi kan di kota Mekah tu. Nak senang faham ya. Eh. Semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu di sudut geografi dia kurang lebih eh. Mekah ni kalau nak dibanding tanah Melayu ni macam Kuala Lumpur. Mekah ni Kuala Lumpur eh. Johor Yaman. Yaman ni ke selatan bawah Johor. Okey. Madinah ni mana? Madinah ni Kedah. Madinah kat Kedah. So bila kita nampak hijrah tu ke mana pergi dia. Madinah tu Kedah. Jerusalem, Baitul Maqdis, Bangkok, kat Bangkok sana tu. Ha, jadi kita nampak. Jadi Allah sebut dalam Quran, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy dia berniaga pada musim sejuk pergi ke Yaman. Mana ke Johor lah eh, nak senang faham. Pada musim panas, dia pergi ke Bangkok lah, nak senang faham macam tu. Ke atas tu. Jadi orang Arab ni, dia dah biasa berniaga. Kan? Dia memang orang-orang yang berniaga. Okey. 570 Masihi. Okey. Ketika 570 Masihi ni, dekat dunia ni ada apa? Dekat dunia ni ada apa? Yang paling besar, ada dua kerajaan, iaitu Rom dan juga Parsi. Kan? Kerajaan Rom, sebelah-belah barat sana, Parsi sebelah-belah timur daripada dinasti Sasanid kan, maknanya belah timur ni. Dan ada dua laluan besar dunia, iaitu Silk Road, laluan sutra, dan laluan rempah, Spice Road. Silk Road dan Spice Road, dua laluan rempah, laluan besar dunia, laluan rempah dan juga laluan sutra. Okey. Laluan sutra bermula daripada mana? Daripada Xi'an. Daripada Xi'an eh. So Xi'an ni betul-betul central apa nama China. Dulu dia beribu tahun jadi ibu kota negeri China. Xi'an ni. Okey. Beijing ni dah ke arah utara dah. Beijing ni baru je turun ke 16. Kurang lebih 15-16 baru jadi ibu kota China. Dulu Xi'an beribu tahun adalah Xi'an eh. So daripada Xi'an pergi ke, kenapa ibu kota Xi'an? Saya nak cerita sikit. Pernah ni tak? Pernah tahu tak mengenai tentera tanah liat, Terracotta Army? Tentera tanah liat, ada orang buat filem, buat dokumentari kan. Tentera tanah liat tu ada satu maharaja, nama maharaja tu Shiwanti, 200 tahun sebelum Masih, dia menggabungkan seluruh China tu. Dia berjaya menggabungkan seluruh China dan dia buat ibu kota dekat Xi'an. Okay. Jadi laluan sutera ni daripada Xi'an, lalu China, lalu Afghanistan, lalu Bukhara, lalu Samarkand, lalu Khiva, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Itu laluan sutera. Yang kedua laluan laut, laluan rempah. Laluan rempah ni mana? Kalau dulu daripada sekarang Guangzhou lah. Guangzhou melalui Nusantara kita ni, melalui India, Goa India, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Okey eh. Itu 570 Masih itu apa yang ada waktu tu eh. Atuk-atuk kita ni ada tak? Adalah tentulah. Kalau atuk kita tak ada, kita ada kan. Atuk kita waktu tu berada di Nusantara. Bayang itu Nusantara ni tak ada wujud kerajaan-kerajaan Melayu lama waktu tu eh. Okey. Nabi dilahirkan 570 Masih, dibesarkan. Kemudian Nabi membesar di Mekah kan. Nabi ikut pak cik dia pergi berniaga ke Syam. Syam ni belah-belah Baitul Maqdis, macam nak cerita Kuala Lumpur pergi ke Bangkok lah ceritanya. Berniaga kat sana, balik, maknanya berniaga.
sampai umur Nabi 40 tahun, kurang lebih tarikh Masihi dia 610 tahun. 610 tahun Nabi dapat wahyu. 610 tahun. 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. So jadi at least timeline dia kita tahu. 610 tahun Nabi dapat wahyu. Okey. Berdakwah. Orang kafir dekat Kuala Lumpur, maknanya orang kat Mekah kan, maknanya marah Nabi, pulaukan Nabi, ada maknanya sakiti Nabi dan sebagainya. Maka pada tahun 622 Masihi bermula turunnya ayat hijrah. 622 Masihi. So kalau sebut Nabi hijrah ni tahun berapa? Tahun hijrah lah. Okey, tahunnya berapa? 622 Masihi eh. Jadi kita tahulah timeline dia. Okey. Kalau ikut kiraan bulan, tadi kita Masihi eh, kiraan bulan turun ayat hijrah adalah pada bulan Muharram. Sekaranglah pada bulan Muharram. Jadi turun ayat hijrah bulan Muharram, sahabat-sahabat dah mula bergerak ke Madinah. Nabi yang akhir, antara yang akhir, Nabi pada bulan Safar. Muharram Safar. Ada orang yang pandai-pandai pada mempertikai apa kena kira hijrah ni bulan Muharram, bulan Safar lah, sebab Nabi bulan Safar baru hijrah. Nabi sebab yang terakhir, tapi turun ayat hijrah adalah pada bulan Muharram. Sebab tu Sayyidina Umar meletakkan tarikh tahun baru kiraan Islam dikira hijrah daripada bulan Muharram. Okey, ini maknanya bulan Muharram 622 Masihi. Okey. Waktu tu keadaan tengah begitu tegang di Mekah waktu tu, para sahabat pelan-pelan tinggalkan selai sepinggang daripada Mekah pergi ke Madinah, kurang lebih Mekah ke Kedah juga lebih kurang 400 km. Kan kita boleh naik bas ekspres, kita boleh naik kereta, kita boleh naik kenderaan. Dulu naik jalan kaki, naik unta, naik kuda. Kan dengan panas bahang tanah Arab tu eh. Okey. Jadi oleh kerana sahabat dah start mula hijrah ke Madinah, orang kafir kata, "Weh, Muhammad ni pun nak lari juga ni." Maka mereka jaga rumah Nabi tu. Rumah Nabi eh. Jadi malam tu Nabi panggil Sayyidina Ali. Boleh tak gantikan dia? Sebab orang kafir jaga rumah Nabi, tengok ada lagi ni, Nabi tengah tidur tu. Jadi Sayyidina Ali gantikan Nabi dekat selimut, pun Nabi keluar. Mengikut sebahagian ahli sirah, ketika Nabi keluar, Nabi membaca ayat 9 surah Yasin. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Okey. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Kami tutup penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat. Jadi ada orang cakap kalau pergi masuk lalu custom, baca ayat ini. Tapi maknanya tutup. Orang kafir boleh tak perasan Nabi keluar? Kalau ikut akal agak pelik sikit lah. Ikut akal. Orang keliling, katakan keliling ni dah dalam keluar satu je kat pintu depan tu, keluar tak perasan. Itu satu benda yang pelik lah. Okay. Jadi Nabi faham orang kafir mesti cari dan tahu headingnya adalah Kedah. Headingnya adalah Madinah eh. Jadi Nabi tak pergi ke Kedah dulu. Nabi turun ke Seremban dulu. Ini nak senang faham tau. Bukan Nabi pergi Seremban eh. Nak senang faham cerita dia. Mana Nabi turun ke bawah, ke selatan dulu, ke Gua Thur. Jadi apabila malam tu tengok-tengok, pagi-pagi yang bangun Sayyidina Ali. Ui, mana Muhammad? Nabi tak ada. Maka pembesar-pembesar Quraisy mengisytiharkan, mi'atu naqah mayyati bi Muhammadin hayyan aw mayyitan. Mi'atu naqah, 100 ekor unta, mayyati bi Muhammadin, siapa yang boleh bawa Muhammad hayyan aw mayyitan. Apa maksud dia? Hidup atau mati eh. Wah, maknanya terror dah bahasa Arab kita tu. Kan? Hayyan aw mayyitan. Hidup atau mati. Innahum thalathah. Muhammad tu bertiga. Muhammad wa Abu Bakr wa Abi Uraikid a'lamun nas bis sahra. Nabi kita Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan juga Abi Uraikid,
maknanya satu orang Abdullah bin Abi Uraikid nama dia, dia orang yang paling mahir perjalanan padang pasir. Maknanya paling mahir perjalanan ke Kedah ni, lalu hutan-hutan, maknanya lalu sempang-sempang siur tu paling mahir. Jadi tiga orang. Okey. Jadi orang kafir semua carilah. Allah pergi, dah pergi sampai ke Beranang, ke Rawang, ke mana, tak ada. Kan? Ada satu orang pemuda, nama dia Syurakah bin Malik. Dia kata, Muhammad ni dia orang cerdik ni. Confirm tak ke sana tu. Confirm tak ke sana. Aku tunggu je dulu. Kan? Rupanya dia boleh baca strategi Nabi. Ya? Dia boleh agak. Jadi maknanya Nabi digusur. Maknanya macam nak senang paham di Seremban sana lah. Duduk dekat sana. Agak dah tenang. Baru Nabi bergerak. Dia bergerak bukan lalu jalan straight. Maknanya bersempang-sempang. Kejap ke kanan, kejap ke kiri daripada jalan utama tu. Okey? Okey. Jadi, dalam pertengahan jalan, Syurakah bin Malik kata, ni agak-agak ni dah ada dah Muhammad bergerak ni. Maka Syurakah bin Malik ni pun, dia ambil kuda yang terbaik. Kuda yang terbaik dia, dia pun pergi. Kan? Dia pun pergi. Okey? Di kejauhan, nampak. Kejauhan nampak. Unta dan satu orang, mana bertiga kan, itu yang Sayyidina Abu Bakar dah perasan dah, wahai Muhammad kita ni dah ditemui ni kan. Nabi kata apa dalam Quran Allah sebut kan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah tu bersama kita kan, la tahzan innallaha ma'ana. Biasa tak dengar doa Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Kan? Bagus doa tu untuk baca kalau kita ada kesedihan kan. Apa beza kesedihan alhammi dengan alhazan? So kita belajar kan? Alhammi ni sedih pada benda lepas. Sedih pada benda lepas. Kita ingat suami kita, kitalah pada kita teringat 20 tahun dulu. Abang lu pernah kata saya, bila ni 20 tahun dulu? Ha, 20 tahun dulu. Itu yang lepas. Itu alhammi. Mana kita grounded dengan benda lepas. Jadi kalau siapa-siapa ada sedih pada benda-benda lepas, bagus baca benda ni. Al-hazan, sedih sekarang dan akan datang. Sedihnya tu bentuk anxiety. Anxiety ya, macam sudah kena tangkap dah ni. Sudah macam mana ni ya? Ekonomi tak berbaik ni, macam mana ni? Sedih macam mana ni besok kalau tak kerja. Itu al-hazan. Al-hazan hari ni dan juga ke depan. Jadi la tahzan, jangan sedih, maknanya yang akan berlaku ni. Sebab waktu dah nampak, sudahlah, memang kena tangkap lah, habislah sudah ni. Sudah. Nabi kata, dalam Quran Allah rakamkan perkataan Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Jadi kita tahu, sedih tu sedih, atau risau tu risau macam mana, mana benda ke depan. Jadi, Syurakah bin Malik ni kejar. Sampai hampir dekat Nabi, kuda ni kuda terbaik. Kuda dia stumble. Stumble ni tergelecek. terpelecoh macam stumble eh? Tuan-tuan, ibu bapa kakak saya sekalian, saya nak cerita sikit mengenai kuda ni kita sikit kuda ni macam kereta tak semua kuda sesuai untuk semua tempat. Katakanlah kita ada kereta sport contohnya kan, dia sesuai kat jalan raya, laju. Masuk hutan tak sesuai. Masuk hutan 4x4 kan, walaupun 4x4 tu kat jalan raya slow, tapi kat hutan king. Walaupun dia gede kat jalan raya kan, kat hutan king. Kuda macam itu juga. Kuda untuk bawa barang draft besar dan nampak gah, dia tak laju kuda untuk racing. Kita tengok kan, contoh macam jenis dia thoroughbred, contohnya kuda racing Kuda racing ni laju tapi tak lama. Mungkin 5 km je. 5 km je. Kuda yang endurance jauh. Boleh 200 km, 300 km tapi dia punya speed tak berapa laju lah. Okay, itu jenis-jenis kuda. Kuda ni macam-macam jenis ada. Macam contoh kalau kita tengok polis FRU kita pakai, itu jenis dia krolo. Krolo ni yang badan ketak-ketaknya. Itu tengok pun takut. Yang dia bawa istiadat ke, ronda ke.
polis punya, DBKL punya, Perbadanan Putrajaya punya, sama ada kuda Krolo kita panggil, memang ketak-ketak, memang tengok hebatlah. Tapi dia tak boleh jauh. Dia 15 km pun kena rehat dah. Kuda polo, orang main polo, kuda dia fleksibel. Tapi tak boleh lama juga. Kan polo, setiap berapa minit, 7 minit, tukar kuda lain. 7 minit, tukar kuda lain. Dia tak fit. Okay, saya nak cerita kuda Arab. Kuda Arab ni, kelebihan dia boleh pergi jauh. 200 km yang orang buat kuda lasak endurance, itulah kuda Arab. Badan kuda Arab biasa tak besar. Dia boleh pergi jauh. Kuda Arab ni, dia punya tulang belakang kurang satu tulang. Itu beza dengan kuda-kuda yang lain. Jadi kalau orang naik, ekor dah akan naik macam ni. So kalau kita nak tengok, orang cakap ini kuda Arab, kita boleh tengok. Kalau orang naik je, ekor dah akan naik macam ni. Sebab dia memang kurang satu. Dia punya tulang. Kuda Arab ni kelebihan dia mudah, dia peka di tinggi. Kalau naik, dia mudah kita panggil terkejut. Terkejut ni spuk-spuk terkejutnya. Dia terkejut. Bagus untuk perang. Sebab kalau dalam peperangan, ada lembing datang, ada panah datang, kan? Tak payah tuan tu elak. Dia elak sendiri. Dia peka. Nampak benda datang, dia akan elak. Dia bagus untuk perang. Tapi kalau balance kita tak bagus, tergoliklah cerita dia. Tak bagus kita punya balance, maknanya cegah masa depan. Dia terkejut. Awak dah terkejut. Okey. Jadi, kuda stumble ni, tergelecoh, maknanya tergelecoh tu, kuda tu boleh tersembam dekat muka tu sampai kat bumi dan boleh terbalik macam ni lah. Paling bahaya kalau terbalik, dia empat kita, kuda ni nampak macam kecil, berat dia 500 kilo tau, setengah tan. Kalau terhempap, memang boleh cerita, boleh parah juga . Kalau tak ya, kalau gitu. Dan tersembam ni bukan benda yang kelakar lah cerita dia. Maknanya memang terberhenti, tersenak sekejap. Jadi Syuraka bin Malik, kuda terbaik, dia kenal kuda dia, kuda dia stumble. Apa jadi kuda dia stumble? Cerita dia terbang lah cerita dia. Jatuh. Ibu kakak sekalian, saya ni patah sini ni. Bahu saya ni terkeluar, tercabut sebab kuda stumble lah. Saya ikuti satu pertandingan kuda lasak, baru tak pernah kena. Kalau yang spook tu biasa, baru ni boleh stumble, patah ni. Nak ceritanya, saya faham apa feel Syuraka bin Malik. Saya faham. Saya pernah dalam satu pertandingan endurance, tiga kali jatuh. Senak cerita dia. Dan Syuraka tiga kali jatuh. Kuda sepuk, kuda apa kan. Okey. Jatuh pertama, tersembam. Stumble kuda dia. Pum, jatuh dia. Jadi Nabi ada masa untuk beredar. Oh lagi, dia kata. Dia tahan, dia lihat nafas dia, tengok kuda dia. Naik balik, kejar balik. Dah dekat, stumble sekali lagi. Dua kali. Dan saya faham apa tu stumble dan jatuh tu, saya faham sangat . Dan pum, jatuh. Kedua. Ketiga, naik balik. Kedebel lah. Maksudnya, biasa kalau orang dua kali jatuh tu dah surrender lah. Dia tiga kali. Naik lagi, stumble kali ketiga. Pum, jatuh. Kali ni surrender dah. Tak boleh. Ketika tu dia tanya, wahai Muhammad, dia tak jauh daripada Nabi, siapa yang melindungimu? Dia tak terasa, ini bukan orang punya kerja ni. Ini ada benda. Siapa yang melindungimu? Maka turun ayat, katakanlah wahai Muhammad, kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Allahus samad, Allah tempat berlindung segala hamba. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad, tidak ada setanding pun dengan dia tu. Jadi maknanya ketika Syuraka Malik, siapa melindungimu? Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Okey. Jadi para ulama tafsir banyak mentafsirkan ayat ini. Mereka menyatakan ramai orang yang beriman, maknanya hati itu ada belief system pada Allah. Ramai orang
kuat percaya Allah tu Ahad. Tapi ramai orang terganggu kepercayaan dengan Allahus Samad. Allahus Samad ni ramai orang yang tak betul-betul solid ke hati dia. Sebab orang kadang-kadang As-Samad dia bercampur baur dengan dunia. Lepas tu dia risau dengan urusan dunia, macam mana ni apa semua. Sedangkan kita hidup, inilah hidup. Kita hidup atas takdir Allah. Selagi mana ada kehidupan, selagi itu ada rezeki. Berapa umur kita? Saya tengok depan semua 20 lebih kan? 20 lebih tu. 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih. Ada orang dah umur 50 lebih, rezeki tak pernah putus. Kenapa umur 50 lebih mula rasa rungsing pasal rezeki? Oh susahlah sekarang ni macam mana. 50 dah makan rezeki Allah tak pernah putus. Lepas 50 jadi rungsing pasal rezeki. Kenapa? Kerana syaitan membisikkan kepada kefakiran. Allah sebut inna syaitan, syaitan tu ya'izukum, dia membisikkan kamu bil faqra, dengan kefakiran. Kamu takut dengan kefakiran. Tapi Allah yang mencukupkan kita. Itu Allahus Samad. Allahus Samad. Jadi ketika itu surah kata dengan menahan senak maknanya dengan sakit menahan senak tu kan serendah dia. Siapa melindungi kau wahai Muhammad, qul huwallah, katakan Muhammad huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Jadi kemudian dia kata wahai Muhammad, okeylah. Nabi tawarkan, kau nak masuk Islam tak? Kau nak Islam tak? Okey. Dia kata, apa aku dapat dengan Islam? Okey, aku janji. Nak senang faham ni bahasa dia. Ginilah. Besok Islam ni akan dapat menumbangkan Rom dan Parsi. Kalau besok Islam dapat menumbangkan Parsi, kau akan aku pakaikan. Kau akan memakai gelang Maharaja Parsi. Gelang Maharaja Parsi tu. Kau akan pakai. Dia percaya tak percaya tau. Yuyu Muhammad ni kan macam yalah yuyu. Waktu tu orang Islam bukan kuat pun. Yuyu tapi tengok dia macam dilindungi oleh sesuatu ni Islam. Syurga balik Islam. Balik dia. Okey, nak pendekkan cerita, ketika 14 Hijrah Parsi jatuh ke tangan Islam, Saidina Umar memakaikan gelang Maharaja Parsi kepada Syurga bin Malik. Menangis dia. Ini dulu aku kejar Muhammad, stumble kuda aku, senak. Dia cakap kau nak Islam tak? Aku cakap Islam. Dia janji nak pakai gelang Maharaja Parsi, dapat sungguh gelang Maharaja Parsi dipakaikan kepada Syurga bin Malik. Kan? Okey. Maka Nabi pun jalan, dah selesai Syurga bin Malik, dah pertengah jalan, orang kafir dah tak kejar lah. Okey. Sampailah ke Madinah. Okey. Sampai di Madinah, turunlah ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada diri mereka. Okey. Ceramah kita ni tadi baru mukadimah tau. Ini baru isi ni kan. Okey. Soalan dia adalah apa yang ada dalam diri kita yang kita kena ubah. Lima benda. Salinkan saya akan bahas secara ringkas. Mukadimah lagi panjang daripada isi. Okey. Biar kita faham. Allah kata Allah tak akan berubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri kita ketika kita berubah? Lima benda. Yang pertama, kena ubah belief system, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan kena ubah. Sistem kepercayaan ni solidkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solidkan. Dan benda ni kena latih. Dia tak datang sendiri Dia kena latih. Dalam hidup ni pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solidkan sistem kepercayaan tu. Saya banyak kali ulangkan dalam kelas. Kita orang Melayu menterjemahkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La tiada, ilaha Tuhan, illallah melainkan Allah. Tapi ilah dalam kalau kita dah belajar datang masjid, datang kuliah, ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah.
La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Sebab itu, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu perbaharui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Dan apa hajat kita? Kalau tengah rezeki sempit, la ilaha illallah. Tadi memberi rezeki menaikkan Allah. Tadi memberi rezeki menaikkan Allah. Tengah sedih, tadi membela menaikkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengah apa keadaan kita? Tengah sakit, tadi menyembuhkan menaikkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Segala-galanya, tadi segala-galanya menaikkan Allah. Kan? Kalau kita pergi ke kota Andalusia, dekat tiang-tiang istana dia, masjid dia, diterjemahkan la ghalib illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Ha, sebab Andalusia tu keliling dia semua kerajaan-kerajaan Kristian. Bila masa akan menyerang mereka, selagi mana orang Islam berpegang pada la ilaha illallah tu, mereka kuat. Selama 800 tahun orang-orang Kristian cuba tawan Andalusia, tidak berjaya. Sehinggalah mereka lemah dalam memegang la ilaha illallah, tombang pada 1492 Masihi. Andalusia tombang ke tangan tentera salib. Kan? Ha. Jadi apa nak ubah? Belief system kena ubah, sistem kepercayaan kena ubah. Orang ubah belief system, sistem kepercayaan, dia jadi orang lain dah. Dia jadi orang terbeza dengan orang lain dah. Jiwanya hidup. Tak ada sedih pasal dunia dah. Tak ada takut pasal dunia dah. Kan? Kerana pergantungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, apa nak ubah? Apa nak ubah, eh? Kita kan hidup kan? Ada siapa yang meninggal dan tiba-tiba ada di sini, eh? Tak ada, eh? Semua hari ni hidup, kan? Okey. Cara memandang hidup kena betul. Kita ni hidup, eh? Hidup kita tak lama. Itu kena terima hakikat. Suka ke tak suka. Dan tak lama tu kita nak ke mana? Kita hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sedang pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, akan pulang kepada Allah. Kalau kita akan pulang kepada Allah, maka hidup kena cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena ubah cara pandang hidup. Apa hal ibu-ibu akak-akak terus menerus nak bergaduh dengan suami lah, untuk apa? Kan? Untuk apa? Umur dah banyak dah, kan? Nak bergaduh untuk apa? Kan? Hari ni meninggal tak balik kat laki tu. Abang-abang meninggal tak balik kat isteri tu. Meninggal balik pada Allah. Kita bergaduh, beriru, cemburu kat laki kita, kan? Abang-abang balik sebab aku lambat, kenapa bang? Cemburu, beriru. Kita meninggal tak balik kat laki. Kita meninggal balik ke Allah. Dia meninggal tak balik kat kita. Meninggal balik ke Allah. Kita paksa lelaki kita, bang, abang janji itu benda, bang. Abang sayang saya tak? Kalau saya meninggal, abang jangan tanam saya, eh. Habis buat apa? Abang beli peti ais besar, masukkan saya dalam peti ais. Letak dalam bilik. Kalau sekalipun dia kata, yelah, sebab dia pening, kan? Yelah. Tak. Meninggal pagi, tengah hari, dah hantar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jelas. Hidup kita sedang pulang kepada Allah, cari redha Allah. Bapa nak gaduh dengan mak mertua, dengan menantu untuk apa? Sampai bila? Soalannya sampai bila? Kita nak memenatkan jiwa kita sampai bila? Maaf, belajar maafkan. Belajar maafkan. Belajar chill, belajar tenang-tenang sajalah, eh. Relax. Okay. Jadi cara memandang hidup kena betul. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, cara memandang diri kena betul. Cara mandiri. Kita ni apa? Kita ni Allah jadikan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi khalifah. Itu tujuan kita dihidupkan. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, eh, dulu saya pernah mengarang satu kitab mengenai kenapa manusia hidup, eh. Sebab satu hari dalam satu ceramah ada satu orang datang jumpa saya. Ustaz, saya tahu sebab apa saya mati. Tapi saya tak tahu sebab apa saya hidup. Kan? Saya tahu sebab saya mati. Mungkin accident, mungkin kanser, mungkin sakit tu, sakit ini. Tapi saya tak tahulah kenapa saya hidup, ah. Tak tahu. Okey. Hidup kita ni, diri kita, Allah sebut
untuk mengabdikan diri kepada Allah dan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi kalau khalifah tu maknanya jaga apa yang Allah bagi pada kita tu. Rumah kita jaga, diri kita jaga, pakaian kita jaga, keluarga kita jaga, jaga semaksimal mungkin. Kan? Itu tujuan hidup kita, kena jelas. Okey. Yang keempat. Apa benda kena betulkan? Kan? Yang keempat, cara memandang dunia kena betul. Cara memandang dunia kena betul. Dunia ni tanpa kita, dia tetap bergerak. Kan? Dia tetap bergerak. Jadi dunia ni sementara. Yang kekal adalah akhirat. Okey, dunia ni sementara. Oleh kerana dia sementara, jadikan ia jambatan ke akhirat. Kalau dia sementara, jadikan dia jambatan ke akhirat. Dia sementara dunia ni. Okey, ibu bapa kata sekilan Hari ni kalau saya ada 100 beg. Saya ada 100 beg satu beg. Saya kejap lagi nak balik. Saya nak bawa beg saya ni, saya tak cukup tangan. Lebih-lebih lagi sekarang ni ada tengah TOKT, temporary orang kurang upaya. tangan tinggal sebelah je. Saya boleh bawa berapa sangat beg saya. Kata saya ada 100 beg. Jadi siapa kata, akak, ayah, abang, kakak, boleh tak tolong saya? Apa Ustaz? Boleh tak tolong bawakan beg ni? Boleh tak? Saya tak cukup tangan. Boleh tak? Boleh. Jadi kita pun semua pakat-pakat tolong bawa ke kereta tu kan? Okay? Oleh kerana beg ni beg saya, ibu bapa kakak tolong, dia akan pulang dekat saya. Sampai kat kereta, terima kasih. Dia akan pulang kat saya. Okay. Kita dunia ni sama juga. Kita nak bawa ke akhirat, seorang-seorang kita tak cukup tangan. Kita minta tolong orang bawakan. Siapa? Rumah anak yatim, madrasah, wakaf sekolah, orang susah. Kita bagi orang susah tu bukan untuk dia tu. Kita minta tolong dia bawakan untuk ke akhirat. Oleh kerana harta tu kita punya, dia mesti balik kat kita. Dia mesti balik kat kita. Kalau kita nak simpan macam ini, apabila kita bergerak, beg ni akan tinggal. Dia takkan bersama kita. Kan? Kena betul cara memandang dunia. Dunia sementara. Apa yang ada, macam mana kita boleh jadikan amalan untuk ke akhirat. Kan? Sebab rezeki Allah jamin. Jangan rusing pasal rezeki. Tapi kalau ada, macam mana jadikan amalan. Boleh jadikan pahala. Itu cara betul memandang dunia. Dan yang terakhir, yang kelima. Apa yang kena betulkan? Cara memandang manusia kena betul. Cara memandang manusia. Manusia ni apa? Orang sekeliling kita lah. Cara memandang suami kena betul. Cara memandang isteri kena betul. Cara memandang anak-anak kena betul. Mak ayah. Cara memandang orang sakit. Orang sakit tu kena bantu. Cara memandang orang salah. Orang salah kena betul. Orang salah kena bimbing. Kena nasihat. Kalau dia mungkin dengan cara hukum, kena hukum. Cara memandang manusia kena betul. Yang penting manusia ni, dia manusia macam kita, kena hormat. Walaupun dia tak hormat kepada kita, kita hormat dia sebagai manusia yang Allah jadikan. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah satu kaum melainkan kamu merubah apa yang ada dalam diri. Apa benda? Lima benda ni. Dan ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian kan? Lima benda inilah. Okey. Lima benda inilah intipati kepada rukun Islam. Rukun Islam yang lima, inilah benda dia. Rukun Islam yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah, sebenarnya membetulkan sistem kepercayaan. Rukun Islam kedua, sembahyang. Sembahyang itu sebenarnya adalah untuk kita membetulkan cara mulai hidup. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Hidup aku, mati aku, ibadahku semua kerana Allah. Rukun Islam yang ketiga, puasa. Puasa adalah cara melihat diri. Iaitu kita ni hamba Allah dan khalifah. Maknanya, kita kena taat. Kena stop makan. Kenapa? Puasa itu cara melihat diri, cara mengenal diri. Rukun Islam yang keempat, zakat. Zakat adalah cara melihat dunia. Ada benda kita kena bagi, bukan hak kita. Dan dia akan balik pada kita. Dan rukun Islam kelima, haji. Cara melihat manusia. Haji itu perhimpunan Padang Arafah. Kita tengok semua jenis manusia. Warna kulit lain,
bahasa lain, budaya lain, perangai lain, kan? Tengok, dan semua saling kena hormat menghormati, kan? Jadi rukun Islam tu bukan semata-mata rukun Islam yang kita hafal tu. Dia adalah membetulkan apa yang ada kat diri kita. Okey. Sebagai penutup dia, apa kesan kalau hari ini kita betulkan? Ibu bapa kata tentang sembilan. Salin lima benda ni, buatkan nota, lima benda ni, nak betulkan lima benda ni, kita tampal dekat cermin dekat bilik kita tu, aku nak ubah belief system, cara melihat dunia, cara melihat manusia, cara melihat diri, cara melihat kehidupan. Kita betulkan, kita boleh tengok, kita akan jadi orang yang lebih terbeza daripada kita yang semalam. Kan? Hari ini kita ni bukan nak jadi baik lebih daripada orang lain. Kita nak jadi baik lebih daripada diri kita yang semalam. Kan? Jadi hari-hari kita ni makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Orang Arab dapat Islam, dapat rukun Islam, berubah jadi orang yang hebat. Kan? Berjaya menumpaskan Rom dan Parsi. Berjaya mengislamkan dua laluan besar, laluan rempah dan laluan sutera. Laluan sutera diislamkan oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Makamnya ada di Yugur. Laluan rempah diislamkan oleh Abdullah bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makamnya ada di Guangzhou, China sana tu. Kan? Di Guangzhou, China. Dekat makamnya tertulis kata-katanya, kami datang ke negara Arab. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar. Kan? Baru ni, ibu-ibu kakak, cuba type. Boleh research. Kan? Banyak dah dikongsikan dekat YouTube. Barus. Barus, eh? Barus adalah tempat pertama Islam sampai di Nusantara. Ada satu makam. Wafatnya 38 Hijrah. Kalau tak sahabat, tabi'in berada di situ. Barus. Barus ni, kalau sekarang ni kat Sumatera. Dulu, Nusantara ni ada dua tanah. Tanah Melayu dengan tanah Jawa. Tanah Melayu ni lagi luas. Sumatera tu semua tanah Melayu. Semenanjung tanah Melayu, selatan Thailand sampai ke Kambodia tu. Semua tanah Melayu. Selatan Filipina semua tanah Melayu. Tanah Jawa ni Jakarta ke bawah. Islam mula datang ke tanah Melayu dekat Sumatera. Saya tak suka sebut sebagai Indonesia. Indonesia baru wujud, Malaysia baru wujud baru berapa puluh tahun saja. Kan? Tu tanah Melayu tu semua tu. Kan? Jadi cuba type Barus gerbang pertama Islam ke Nusantara. Kalau ikut kajian waktu Rasulullah ada lagi sahabat telah sampai ke Barus sana tu. Kan? Taip boleh tingkatkan pengetahuan kita, eh? Mana demikian. Okey. Jadi dapat lima benda ni orang Arab ubah lima benda orang jadi hebat. Orang Melayu dapat lima benda ni jadi hebat. Orang Pakistan India dapat rukun Islam ni ubah lima benda ni jadi hebat. Hari ni kalau kita kata macam mana nak hebatkan kita balik, ubah lima benda ni. Ubah dalam diri kita, maka Allah akan bantu kita merubah banyak benda dalam hidup kita. Kan? Betulkanlah lima benda ni. Kita biasa sebut, saya Islam, rukun Islam tu lima, apa dia? Kita hafal. Tapi falsafah di sebalik tu, merubah itu yang penting. Sebab tu hijrah adalah perubahan, kan? So nak ubah apa? Ubah lima benda ni. Sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu di kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata at-taibin. Assalamualaikum.